Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sar ala nahjihi ila yaumiddin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita laksanakan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah bukti taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus berefek kepada takwa. Takwa yang kita katakan, para ulama katakan, imtisalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi, menjalankan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Takwa yang dikatakan dalam sebuah dialog Umar bin Khattab dengan Ubay bin Ka'ab. Kisah ini, dialog ini diceritakan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika membahas tentang takwa. Ya Ubay, siflana makna takwa. Wahai Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab, sahabat yang terkenal dengan kefahamannya yang mendalam tentang Al-Quran. Coba sebutkan, sampaikan kepada kami, sampaikan kepada aku makna takwa, sifat-sifat takwa. Ubay menjawab, ya Amirul Mukminin, wahai Amir Mukminin, hal salakta tariqan dasaukin, apakah engkau pernah melewati satu jalan yang penuh duri? Apakah engkau pernah berjalan di satu jalan yang penuh dengan rintangan? Umar bin Khattab menjawab, bala, ya pernah tentunya. Ubay bin Ka'ab bertanya lagi kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, wa ma taf'al wa ma tasna, apa yang kau lakukan dan apa yang kau amalkan waktu itu? Umar menjawab, saya berjalan, ya samartu wajtahadtu fit tariq, ya aku berjalan dengan hati-hati tentunya, dan dengan sungguh-sungguh melewati jalan tersebut supaya saya tidak terkena duri, supaya tidak terperosok, supaya selamat dari jalan tersebut. Ubay bin Ka'ab membalasnya dengan apa? Wadhaka taqwa ya Amirul Mukminin. Itulah takwa wahai Amirul Mukminin. Masya Allah. Kita ini sebenarnya sedang berjalan dalam satu jalan besar menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang selamat terjatuh dan tidak sampai, dan ada yang sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan di tengah jalan itu penuh dengan cobaan, aral melintang, duri, onak, terjal, jurang dan seterusnya. Kalau tidak hati-hati, kalau kita serampangan melewatinya, sampaikah kita kepada tujuan? Tidak. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ubay bin Ka'ab mensifati takwa dengan sifat, dengan gambaran yang mudah kita mengerti. Bagaimana kita bisa berhati-hati mengetahui ini adalah lubang, ini adalah duri, ini adalah jurang dan lain sebagainya, sementara mungkin kita melewati jalan itu dalam keadaan gelap? Ya betul, jawabannya adalah kita harus membawa lampu, pelita, senter. Apa lampunya, apa pelitanya? Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ajarkan. Ini loh larangan, ini loh lubang. Ini loh pahala, ini jalan yang lurus, jalan yang halus. Ikuti jalan tersebut, laluilah jalan ini, niscaya kamu akan selamat. Pelita, obor, lampu. Jika Anda membawanya, jika Anda memegangnya dan digunakan untuk menerangi jalan Anda, Anda insya Allah sampai kepada tujuannya. Anda insya Allah berjalan dengan selamat dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi perjalanan Anda. Itulah takwa. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.